Nah, teman-teman, di sini cara kita untuk menarik saldo aplikasi Fitbit Cash ya. Nah, saya juga melihat di dalam kolom komentar ada beberapa yang gagal ya. Nah, di sini teman-teman simak aja video ini hingga selesai ya. Oke, sebelumnya teman-teman yang mau aplikasi Fitbit Cash, silahkan teman-teman dapatkan di link deskripsi video saya ini ya. Jangan lupa teman-teman masukkan kode referral saya agar teman-teman juga bisa berantisipasi untuk mendapatkan rupiah ataupun pundi-pundi cuan ya teman-teman ya di aplikasi Fitbit Cash ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Fitbit Cash-nya. Ini tekan skip. Nah, di sini kita pergi ke bagian meraih tunai. Teman-teman lihat ya, saldo saya ada Rp51.000. Oke, jadi di sini kita sudah bisa menarik. Nah, di sini ada juga beberapa teman-teman pengguna baru. Saya juga sebelumnya pernah membahas, teman-teman cari saja video saya ya. Untuk menarik itu kita harus menyelesaikan misi. Nah, yang menyelesaikan misi itu sangat mudah, sangat easy bos ya. Kita cukup download aplikasinya. Pokoknya saya tidak membahas di sini, teman-teman cari saja video saya yang membahas cara untuk menyelesaikan misi di aplikasi Fitbit Cash. Oke, setelah teman-teman itu sudah berhasil mendapatkan uangnya, kemudian atau mendapatkan saldonya, dan kemudian ingin menarik, kita tekan saja di sini menarik. Nah, di sini kan ada pilihan, kalau di aplikasi saya itu Rp1.000 sampai Rp60.000, jadi saya menariknya Rp40.000 aja. Nah, di sini teman-teman ya, saya anjurkan teman-teman mungkin sudah memiliki aplikasi Fitbit Cash, itu diusahakan HP-nya itu harus yang belum pernah terdaftar ya, untuk menarik saldo dananya, karena kita melalui aplikasi Dana untuk pencairan saldonya. Tapi bisa juga menggunakan GoPay ya, saya juga pernah membahas. Oke, sekarang kita akan coba tarik Rp40.000, tekan menarik. Nah, di sini kan kita menggunakan Dana, tapi kalau kalian ingin menggunakan GoPay juga bisa, karena di sini cuma dua pilihan, Dana dan GoPay aja. Oke, di sini saya mencontohkan menggunakan Dana, kemudian kita tekan konfirmasi. Nah, di sini kita tekan, kemudian langsung sukses. Ini biasanya cepat masuk, teman-teman. Di sini kita kalau di keterangannya tuh sudah masuk tuh kayaknya. 3 sampai 5 hari. Oke, sekarang saldo kita sudah berkurang. Nah, di aplikasi Fitbit Cash sudah berkurang. Sekarang kita lihat apa notifikasi itu. Kan notifikasinya sudah masuk. Berhasil top up saldo Rp40.000 dari sekian, kita tekan. Cukup mudah lah teman-teman ya untuk kita menarik saldo ini. Cuma sedikit tips seperti itu tadi, diusahakan nomor Dana ataupun nomor GoPay kita itu yang belum pernah kita tarik Dana sebelumnya ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah memiliki akun Fitbit Cash, kemudian sudah ada nomor HP yang pernah ditarik, kemudian teman-teman download baru lagi, nah itu bakalan nggak bisa ya. Dia harus nomor HP yang belum pernah kita daftar di aplikasi Fitbit Cash. Oke, sekarang kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, segini dulu video singkat dari kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.